Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Ririn akan menyampaikan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa sebelum kelahiran beliau. Adik-adik, tahukah kalian di manakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Adik-adik tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya, betul. Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bahlah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah itu? Kira-kira di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan ya? Adik-adik tersayang, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Ka'bah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah. Baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Adik-adik tersayang, kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Kak Ririn akan menyampaikan podcast selanjutnya tentang Jazirah Arab. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.